أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره وبركاته في الدارين آمين. Dan satu riwayat, yakni riwayat hadis, dia tak sebutlah ni siapa meriwayat, an siapa dia tak ada cerita, biarlah. Kata dianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sepeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah kiam, kalau bubuh alih tu molek lagi kiam, yakni bila adalah hari kiam, hari nulah hari akhirah, hari kiam kita panggil kiamat, menyeru oleh yang menyeru daripada hadratillahi ta'ala, maknanya bunyi suara lah, bunyi suara daripada pihak Allah dia panggil. Ha, bukan mana suara Allah. Ha, supaya kita dah bercakap ni dah dia dalam bunyi suara orang atas tu, bunyi tak berapa molek dah weh. Ha, mengenai dengan gies-gies-gies ni bunyi suara pihak orang atas. Ha, nah, mana orang hak lebih, orang berpangkat tinggi, kita panggil orang atas. Ha, tu dia makna kata bukan Tuhan tu bersuara, bukan. Malaikatnya Allah menjadi suara. Katanya malaikat ya Allah menjadikan, tiba-tiba malaikat menyeru. Ada dia panggil seruan dari hadratillah, nama dia pihak Allah lah. Eh, dia kata gana, barang siapa ada baginya berpenyutang atas Allah. Ha, gapo penyutang atas Allah ni, maka hendaklah ia bangkit, bangun. Maknanya maka kata mereka, orang yang penyutang kepada Allah itu, ha, maka kata mereka,
orang yang berpenyutang kepada Allah. Ya gini, ya kita beri buta ke Allah. Ha, dalam ayat sebut kata kena, siapa yang beri buta ke Allah. Ha, nascayanya Allah akan balas ganda-ganda. Fayudha'ifahu. Allah Ta'ala kata, maka Allah ganda. Siapa beri buta ke Allah, Allah akan ganda. Hanilah orang Yahudi zaman tu ni pahazohi tu gak bercakap. Dia kata Tuhan Muhammad ni gano kita nak minta buta rata gitu. Jadi mana Allah ni faqir lah, Tuhan ni sesak lah sebab dia minta buta ni. Supaya kita mana nak minta buta lah 200,000 eh. Ah, mano tadi ya. Nak beri ke demo kita pun hak butel hak orang tak ada boleh bayar lagi. Mana nak butel 1000 dua eh. Jadi bila orang butel ni roliknya orang tak ada lah. Ha, rolik orang tak ada, rolik orang butel ni. Ada juga orang hak ada butel ada juga. Tak ada. Bila tak ada tu panggil butel lah. Beri butel akik Allah. Lah mana beri butel akik Allah? Ha, inilah mana kita dek belanja ke agama Allah ni lah. Dek buat khairat, dek buat kebajikan. Tu mana kita beri buta ke Allah lah ni. Kita dek buat kebaikan dengan hartanya, dirinya, masanya, gapo lagi? Harta bendanya, kekuasaannya, rang dan sebagai pangkat semua tu dek beri buta ke Tuhan semua tu basically dia. Akhirnya Allah balas. Di atas kita beri buta dia, dia balas. Bukan balas straight dak, mudha'afat apa? Fayudha'ifahu adha'afan. Tu hab balas tu berganda-ganda-ganda. Ha, ya tak apa, ya tak apa. Allah Taala tak apa balas ganda kita je tak leh. Ha, kalau beri buta berganda gitu rebah lalu ah. Tu dia dak siapa dia mau dak tanya. Ah, bila malam kemarin dulu ke, bila mata minta hak sejik eh, ambil duit masjid bui kepada satu orangnya. Ha, apa sejik kita sini ada duit les 500,000 ke misal eh? Ha, nak we beriak, nak we beriak, beriak kena buatlah ana we. Ginilah siapa nak boleh. Benar dekat 30,000 seorang nak butel boleh hak duit masjid ni. Tapi pria bayar kena bayar lebih. Ha, dia tanya mari dulu dia. Ha, lah ana hukum boleh bab mai dia tanya. Dosa ke tak? Ha, gano dia tanya berdosa ke tak? Dia tak sedak dah orang dia tanya tu. Sebab dia ambil 10, dia bayar 11. Ambil 20, kena bayar 22. Apa bab mai? Bab mai tanya buat apa gitu? Dia tanya buat apa macam gitu? Buat lolok. Buat lolok tanya ke sini pula. Buat apa dia tanya gitu? Dia tak berasa tak sedak dah tu. Sebab dia ambil 10, bayar 11. Pria bayar itipak ni. Buat kita semuanya dah lepas duit ni. Pria bayar kena bayar 11 weh. Ha, mana berita 10 bayar 10 mana hak masjid eh. Ha, jadi buat gitulah. Jadi tadi semabuh bih eh. Itu dia. Ha, tu panggil berganda-ganda. Tak boleh lah macam tu. Apa Tuhan kata? Siapa beri buta ke Allah, Tuhan balas. Tak apalah Allah balas. Ni kita dah buat sama kita ni. Ambil 10, 11 ha, bayar. Ambil 20, 22 ha, bayar. Tak boleh eh. Ha, kalau hak suka rela tu lain masalah. Tu dia. Tu kalau sebut tu pun tak nak comel juga. Tahu ni ada. Dalam ambil tu 20 lah. Tepas tu suka rela ni. Mohlah nak beri berapanya. Rela juga tu. Sebab dia royak tu. Royak apa? Dalam memang nak 100,000 boleh. Lepas tu pergi bayar esok. Nak 100 tu lah hak modalnya. Lepas tu memang kira tengok situ lah. Munasabah ambil pakai tu. 2 bulan. Takkan nak wait. Tak boleh 5,000. Ikutlah berapa-berapa pun. Ha, dia mengelik situ. Mengelik betul tak ada, tak ada menentu aku. Tapi nak. No. Ikutlah nyak-nyak no pun. Ha, ada. Bora pergi tanya. Hai tak boleh. Hai. Mau tak ada royak aku. Itulah tak ada royak aku pun nak. No. Belanya no pun nak. No. Mana menarik dia. Menarik orang panggil dia. Menarik kan? Beri buta ada menarik. Ha, dia kena tarik je tak kak selalu. Ha? Jarra manfaatan fahuwa riban lalu. Orang tak boleh lagu tu. Orang tengah pun tak boleh. Itu dia nak kena jaga dia. Eh?
Jadi akhirat esok tu hai panggil weh. Siapa weh penyutang atas Allah, maka hendaklah ia bangkit bangun weh. Maka kata mereka, orang yang penyutang kepada Allah ni lah. Orang beri butang ke Allah eh. Jadi ya nah, dia bangkit, dia kena panggil, dia kena cen tuah habis memang akhirat esok. Dia kena cen habis. Belagi orang yang ada nama Tok Guru. Orang ada nama ni, dia kena cen tuah ni. Itu dia. Jadi mudah timbul sangat di dunia kita. Kalau aku nak cek molek sungguh ke tak muniat kerana Allah. Jadi timbul muntah dunia kita, kita sebut mung lah dunia hari itu. Lepas tu nak kenal kata hari ini sungguh ke tak. Sebab nak masuk dalam kotak lah. Sebab orang yang baik sungguh syurga. Tak baik sungguh ni aku. Kalau baik sungguh ni baik pada zuhir. Hakikat tak baik ni aku juga. Hari ni tepat menentulah. Biar dia centuan mari dia. Itu dia. Bila cen mari, cek mari, kita ya tak mengaku lek jahat. Dunia pun dah baik kita situ. Curi dah pun dah. Muluk lagu tu. Tapi senara cukup tu. Lebuk melekat pun ada. Dalam banci pun si ada. Pula anggota pun royak begini-begini. Mana kita nak lelik tak boleh dah lah. Bagi dia. Sabit malaikat kata, dak bohong kazab tak dusta dak kali. Malaikat pula bakit bohong kitanya. Oleh itu bila kata kazab tak, hei malaikat, heretlah demon ninggi kena akulah kalau gitu gak, sebab ia salah sungguh. Sabit malaikat hendak bawa amalan kita, ia tak tahu juga kata molek tak ke mana. Hak ju bawa naik tu je wak naik hata dia. Ya bila cek di sana tu bi akon ni. Serius kita hendak buat. Hak kita dak buat hari-hari ni kan. Ya nak cek dia tu, cek di langit ni. Dek mana kata setara mana tu. Dek setara mana kan maknanya? Maknanya baik sekadar mana ada riya, ada sum'ah, ada hadis. Ada riya setara mana, ada sum'ah, ada takabbur, ada apa tu? Ya cek tujuh langit bersyuri. Siap juga kita ni. Pahlawan memang bila dapat dikata tak bagus, ya lepas turun gitu. Jadi saja juga ada buatnya. Kena masuk ni aku juga sebab salah. Demon ni wak naik mata ni. Ya kerja ya, ya pengakuk ya, ya cek panggil. Ya aku wak naik gitu, aku wak naik gitu. Petai ni wak naik dah ni. Petai tadi wak naik dah. Betul tak ada ni wak naik amalih hadap kerja lepas 2-3 hari dah ni lah. Ya betul senang. Dah ya. Wak naik patu malas laso tu hak cik lain lah. Hak ni wak naik, hak ni wak tu mari ha. Malas laso, hari laso, malas rabu, hari rabu, malas homi. Lepas tu hari homi hari ni. Lebuk dia, lepas tu dia wak naik saat ni. Wak naik gila lah malaikat ni. Lepas tu hak malas ni, hak lain dah lah ni. Nanti dia wak naik senangnya pula. Kalau sungguh pun sungguh, kalau tak sungguh pun tak bohong kita. Itu dia ni. Inilah benda ra'ib lah kau ni. Kalau kita orang mukmin gak ya panggil ra'ib lah. Itu dia ni. Itu dia ni. Maknanya lagu mana? Maknanya apa bercerita dia? Jadi hak kita dah buat law ni awak naik ke atas. Pada nak tahu kata setara mana tu je kita ni. Habis setakat tu nah. Baik. Kemudian kata dia gapo lagi? Ni dia panggil gapo di akak gilah. Orang yang beri butang mari, orang beri butang akak Allah. Barang siapa yang dibalo oleh Allah di dalam dunia ini dengan sesuatu yang menyusahkan hatinya. Bala gapo hak menyusah hati memang. Walik bala ni menyusah hati dak ya dak. Ya kita mari dak seni pas tu mari susah. Tuhan menipu bala dah kita ni. Ha tu. Tu dia nak menipu bala mana? Allah menyusahkan hatilah tu. Kama dia kita sobat. Kemudian maka sobalah ia barang siapa tadi dia sobat
Ya o. Ha, itu bahasa kita tanya o. Sabah ni Arab, Melayu kita panggil o. O ni kerana Allah. Ha, ayat ni kerana suruhan Allah, kerana fahla Allah, kerana semata wajhillah kata gilah. Ha, itu dia nah. Bila dia sabah lagu tu, dia sabah, maka hendaklah ia orang ni bangkit mengambil upahnya kepada Allah. Yang ni dari Allah. Suruh ambil upah. Bangui. Ini pada makna kita beri butir ni. Ni pada makna kita beri butir juga ke Allah. Mana? Sobar di atas ujian Allah. Ya banyak kali kita kena sobar lah kan. Sobar di atas hijau ta'at. Satu. Kok sobar di atas maksiat. Satu. Sobar di atas ujian bala. Satu. Tak kita baca ke dia. Ya bukan so sobar ni. Tapi hak nama satunya ni. Sobar di atas bala ni. Haa ni hak ni berat ni berat berat. Benar sebab pahala ni berat. Orang panggil sobar di atas ujian Allah. Sebab hak ni dia panggil kita nak sobar ya payah betul ni. Betul semaya tak ayah. Betul puasa sobar boleh. Semaya ok boleh. Tapi bala. Ha. Ha, mula-mula dah kan. Mula. Itu dia deh. Kemudian kata dia. Maka bangkitlah bibir apa makhluk yang amat banyak. Daripada orang kena bala di dalam dunia ni. Allah. Sabit tu biarlah. Biarlah weh. Kita tahu dah malam ni dia. Bila Tuhan menipu bala, alhamdulillah. Nak kata hak Nabi Mak dia menipu bala eh. Ha, balik. Lepas tu dia mula-mulanya bila kena bala, dia kena gapo memang mula-mula sekali. Kena sabar. Bila sabar Tuhan kata, "Wa basyiris sabirin." Tuhan kata kan? Dan khabar serena olehmu ya Muhammad kepada sabirin, kepada orang yang sabar. Ha, mu khabar serena hey Muhammad kepada orang yang sabar. Ha, sabar baik. Allazina iza asabathum musibah, bila mengenu akan mereka itu oleh bala, qalu inna lillah. Ha, tu mereka jawab tu, wa inna ilaihi raji'un. Ha, inilah Tuhan ajar. Tuhan ajar bagi kita orang mukmin begitu deh. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, ni Tuhan ajar kita ni. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ha, wa ulaika humul muhtadun. Ha, ni. Ha, jadi boleh kita ambil kesimpulan begitu deh. Jadi bila Allah menipukan bala, kita jawabnya inna lillah. Kata lagu tu, wa inna ilaihi raji'un. Sekurang-kurang bala ke apa? Kena duri. Ha, bila masa dah kena duri berjalan lebak tak kacau duri eh. Ah, patut nak buatlah ana. Patut bunyi lagu ana mulut. Aduh, gitu dululah. Ha, nak buat kerana ya perangai kita dah tu semula jadi salah. Aduh lah. Tu dia ni. Baru Allah. Ha, baru tu baik kita. Mana aduh dulu patut Allah. Soyok kuku tadi kacau. Bunyi juga Allah. Ha, patut nampak cerit ni tu Hebrew butir ni. Sobat. Ni kena bala ni, kena kacau, kena paku, kena gapo tunggul ni, ha? Allah beri butir. Mana? Kita butir Allah. Kita butir hak Allah ni. Mana? Allah bayar ni orang okay, panggil. Pada mana Tuhan butir dulu? Butir tak apalah aku bayar di akhirat esok.
Tu keceklah nimun orang tak faham selewat tak buat ni. Beribu tabila. Tapi orang Yahudi kata sesak Tuhan Muhammad. Wa qalatil yahudu apa? Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ah Tuhan goyak. Nyak molek weh, Tuhan kata hak demo nak kata aku ni fakir, mereka kaya, aku dengar tu. Aku dengar. Bukan saja daklah hak demo nak tuduh tu. Kata aku ni fakir. Mung ni kaya. Ha ni perangai Yahudi. Ha dia kata dia kaya. Allah fakir. Tak fakir kerana dia minta nak butai rata. Siapa beri butai akan Allah. Ha dia minta butai Tuhan kan. Mana fakir ya? Ni dia panggil pehezuh eh. Ha tu dia. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah dibelenggukan kupik. Tengok tu pula tu. Dia. Oi, hebat Yahudi tu dia. Sampai dia tak mau dengar Quran, dia kata ke dia. Ha, dia tuduh sangat dia pun. Jadi makna katanya tak dimenipu bala dengan satu musibah. Nabi sebut dia kan. Ha, tu dia. Walaupun juri je hak kena kaki kita tu ni dak. Maka kita ingat kata semua saat itu daripada pemberi Allah. Tuhan nak beri pahala memang tu. Ya we kena duri tu, we kena duri lah gantik. Itu dia. Eh, ya demo ni kalau nak suruh berzikir, ya tak berzikir. Ya Tuhan bijak eh. Demo ni tak apalah demo ni. Tak berzikir, tak sebut nama aku. Ya kena we kena duri tu baru Allah. Allah Masya Allah. Ha, kena sekali pun padai weh. Dia bunyi sama Allah. Allah. Borang mari basuh Allah sakit. Ha tengok tu. Bunyi dah lah. Bunyi dah. Dulu tak kata. Itu dia. Mana Tuhan nak beri pahala. Mana orang muda kata Allah. Allah tu. Orang okay, panggil bukit saja. Beri utung labo lah tu. Jadi pada maknanya butir. Tak apa aku bayar. Ha, sebab itulah di akhirat esok tu. Orang panggil mana weh. Orang okay, butir hari tu. Mana aku butir hari tu. Bangun bang. Aku nak bayar hari ni. Oh hebat ah. Tuhan bangun nak bayar. Tapi kena sobar di atas ujian bala. Mana setengah daripada balanya kematian dak kecek hari tu. Ha dak kecek bab niyahah. Niyahah kan ni bab biji sabuk kan. Gana boleh dak biji sabuk sobarlah. Ha tu pada makna. Kalau mu sobar di hari ni, muak di hari ni, pada makna aku beri butek, mu beri butek kat aku. Bila aku butek hang mu ku bayar Tuhan kata. Pas bukan bayar so, bayar mudha'afah. Bayar bagaimana? Ad'afan. Haa. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathir. Haa. Akan gana-gana yang banyak. Tak apalah. Haa. Itu dia. Nah. Sabit tu kalau kemati ya. Kalau bala gapo tu. Inna lillah. Haa. Itu dia. Kalau kita pergi tengok demo belagu kereta gapo tu. Nak katakan lah. Kena tah demo eh. Ya pak. Belagu nak tak ni cerita. Nampak kereta ada. Eh. Belagu lah ni. Ha, nampak ada kereta demo tu ada tu tak. Belagu nanti. Lepas tu nak baca kan ada. Dia temu lagu tu. Alhamdulillah. Baca koho-koho. Alladhi afani mimma betalaka bihi. Kat tu tak apa dah. Alhamdulillah paling kurang. Tapi jangan kata derah perang. Dia tepi yang perang dah tak? Jangan kata derah. Alhamdulillah. Orang sakit dengan berdosa kita. Kita sebut benda molek tu. Alhamdulillah. Tapi ada sebalik. Mujur kena tahmung. Aku lepas. Ha, kalau aku gitu dah pakai aku juga. Mujur kena tahmung. Oh, tak apa, demo tak ada kena ujur. Jadi menyakiti pula. Dengan sebab kata waktu tu menyakiti orang lain pula. Sebab tu ulama kata kata dengan koho-koho lah. Jangan kata dia takut dengar dia orang kena bala. Jadi menyinggung perasaan dia pula.
Sedangkan kita sebut benda molek, alhamdulillah alladhi afani, mujalah Allah beri selamatkan daku. Kalau kena kita gak bihlah munggu hacur kepala tu mujur. Mujur pun mujur lah, jangan kita kata dia hai apa. Ni hukum fiqh kita jaga cukup agama ni. Nak buat amal pun jangan jadi buat sedap, nak buat amal pun tadi dah lihat buat amal tu berdosa pula nak. Dah lihat tak buat tu pun orang panggil boleh pahala pula mak. Tak ada buat dengan perbuatan, tapi dia azir nak buat, tapi kalau azir boleh pahala dah. Buat tak boleh pula nak, tak buat boleh pula mak. Tapi kena pandai cara dia, cara nak buat tak boleh pun buat juga kan. Panggil tak buat boleh juga, buat tak boleh, tak buat boleh. Orang panggil itu. Lepas tu nak buat lagu mana, kena pandai cara dia. Nah, itu dia tu hadap puji nah, tu hadap puji orang hak sabar. Wa basyiri sabir. Ya gini, ya orang hak minta nak kelik semula dah, hak nak kelik buat semula. Di akhirat esoknya hak minta cerak-ceraknya orang mati syahid. Minta nak kelik ke dunia semula, nak perih semula. Dan yang keduanya orang hak ditipu bala. Nak kelik semula, nak kerja we demo, nak sabar di atas bala pula sebab banyaknya. Tuhan balas bagi orang yang sabar di atas dunia ni, Allah balas banyak di akhirat. Minta nak kelik semula. Minta nak kelik buat nak banyak ya tengok. Hak biasa dia kelik, dia minta nak kelik hak dengan aku. Noh sok modah tu. Dia Rabbana absarna wa sami'na farji' tu hak tu hak tu. Hak dia kena hak dia kena dengan aku Maisri. Dia nak duduk tak boleh. Dia nampak dah. Dia dengar dah. Dia rasa dah. Minta kelik semula. Hak tu pasal nak berjuruh lepas tu je karuk. Dia pergi dengan karuk. Hak ni dia pergi dengan berjuruh. Tapi pergi tengok banyak benda. Oh, pahala tu banyak, pengupah tu memang banyak tu. Minta kelik semula eh? Boleh kelik tak? Nak minta kelik semula, perih semula. Lepas tu dia menghiris semula, tubuh nak sobat. Hei, tengok. Tak apa. Itu dia deh. Sambil itulah ulama kata sobat di atas ujian bala ni pahala banyak sekali. Sekali sobat tak? Apa? As-sabru indas sadamatil ula. Nak mula-mula tu. Nak mula-mula tu nah. Ni kita baca ayat tu mudah-mudahan tapi hak yang sebesar-besar balanya, bala pada agama. Min a'zamil masaib, ulama kata al musibah fid din, bala pada agama. Hak ni besar. Sahabat Imam Bukhari dia berdoa dengan Allah Taala minta mati sebab bala agama. Mana memang bala agama. Di zaman Imam Bukhari hari itu difitnah dengan Quran makhluk. Juga zaman Imam Ahmad difitnah Quran makhluk. Siapa Imam Ahmad kena godel legok. Kena godel dan legok Imam Ahmad. Itu dia. Tapi baju dia berebuk baju dia. Baju bekas kena godel. Pakai nak buat air tawar. Ambil baju dia hok kena godek buku Quran makhluk. Ya jam dia kena godek. Walaupun dia pandai, kalau dia kata sepatah apa dia nya Quran makhluk. Boleh tak bengong kata Quran makhluk? Boleh tak? Boleh tak temen ni kata Quran makhluk? Kita buat lolok sama pompok kita ni. Al-Quran makhlukun, boleh tak? Jangan kata Allah makhluk lah, Quran makhluk. Boleh ke tak boleh? Tak ada nak ayat apa? Boleh tak? Boleh baca ke? Oh, orang biasa tanya, orang biasa jawab. Gana? Boleh. Boleh kata Quran makhluk. Tu menyai hayung kau gelah dah. Deh. Boleh. Tapi itu kita soal tu. Bolehlah kata Quran makhluk. Tapi gano kawin ni jang kena godan Imam Ahmad ni. Imam Ahmad ni. Bukan Ahmad sini, Imam Ahmad bin Hanbal ni. Ha dia. Ni fitnah pada agama. Ni dia tak sih, dia tak sekat dia cukup. Sekat dia pada dia sakit tak apa. Dia tinggal perkata boleh kata Quran makhluk pahore bawah dia berapa juta lagi.
Orang pada mazhab ni, mazhab Hanbali ni berapa juta? Pak kita tak apalah, Syafi'i. Cuba pergi pas keluar. Maliki, Hanbali. Maliki, Hanbali, Hanafi. Supaya atas lah. Tak apalah dalam Asia kita ni. Banyak ke Syafi'i lah waliknya. Kalau kata Qur'an makhluk pun tak ada apa. Qur'an dengan makna apa yang ditulis dengan dakwah. Makhluk mati ya? Ni dakwah ni. Ni. Kalau dia baca ni. Selerok tak apa dia baca dekat. Tengok. Allazina iza asabatuhum musibah. Qur'an. Dari surah Baqarah ayat 157, 56, 57. Takkan makhluk, makhluk juga tulisan daripada dakwah kertas. Kalau kita pakai makna ni, lepas cong tak kena masuk go. Tapi Imam Ahmad dengan Imam Bukhari jangan masuk go. Buku takut fitnah. Ha? Ni fitnah agama ni. Sebab dia berdoa mati dia. Imam Bukhari. Kalau ada aku fitnah, pakai pergi mati. Lepas pada dia berdoa 3 hari mati dia. Maka Imam Ahmad dia digode akhirnya tu baik mari baju dia tu pakak berebuk lah nak celup nak celup dalam air nak minum tu panggil air tawar tak tu dia eh. Kita baru dah kata tak lesnya baru air tawar dah demo lama lah tengok baju-baju kita dah baru tak duduk bersyirik baru lambat lagi kita ni. Ha, dia ni. Ciri kok mano? Allah memberi bekas. Dia. Ha, dia ni. Sudah kerja ni ayo pade. Ciri mata. Dia. Lagu tu. Ha ni makna kata orang yang dibala oleh Allah ni mintalah. Tuhan balas pada hari itu dengan balasan yang banyak. Maka hendaklah ia bangkit mengambil upahnya kepada Allah. Jadi dari Allah mana gitu. Maka bangkitlah bangun oleh beberapa makhluk yang banyak daripada orang kena bala. Bala ni bahasa Arab. Bahasa Melayu di Bukit Tung kita ni bala. Gapo ego bala bahasa kita di Bukit Tung. Kena bala sokmo kita agak berdoa lah weh. Ha dia berdoa lalu. Dia ni uji ye Allah lah bala ni. Uji ye Allah uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwa. Liyabluwakum Allah nak menzahirkan rupa uji. Rupa uji tu hanya nak uji kita ya boleh. Ya pada tak apa lagi. Kau hilang duit hari tu masa saya tak? Berapa ribu tu lapar. Tak ada boleh tak tak? Tak ada boleh klik tak? Lepas tu berasa saya tak? Ya apa masa saya tak lapar ribu saya. Lepas tu ingat lepas masa saya dia ingat ke mana? Tak ada rezeki kita. Dah kan? Rezeki dah lah tu. Pakal ayah pada duit 8000, wui ke dak kau gelap 8000. Dak, tak wui kena demo ambil baru bui. Rezeki dah lah tu. Tak wui 8000 cerak ni. Dua sebut 20 hak kelab tu ya. Hak hijau tu ya 20. Tak wui 8000. Pasti nak beli banyak kena orang lain mari ambil wui habis 8000. Ya tambah hak lain pula. Dia ambil hak ni, dia timbul hak lain pula. Tak beri sangat 8,000. Tak apalah, dia hantar orang lain mari ambil. Bukan demo. Tu hak ambil sungguhnya. Allah lah hantar mari. Jangan dihantar ke demo tu. Dia karut syariat, dia karut tu. Dia hukum pekoh kena kerat tangis dah tu. Kalau cukup saksi molek, ada dengan payan laktan siap, kena kerat tangis hukum dunia. Tu syariatnya karut. Okey tu. Karut bahagia syariat. Hakikat boleh ke tak demo tu mari nak ambil hak kita je 8,000. Tak boleh kalau Tuhan tak beri kuasa gerak. Kalau Tuhan jugalah menggerakkan apa? Lepas tu buat kita sampai situ. Tak ada apa. Cukup kena dah. Kena dah. Dia Tuhan buat kena dah lah tu. Dah kita ratik. Nanti kita nak beri lambatnya tu. Dia beri 20 kot lambat sampai 8,000. Maka ambil demo lah. Demo je hantar orang mari ambil hantu baru bangat. Baru pahala boleh 8,000 dengan tu. Bukan apa ribu tak tahu lah pahala sekutnya no. Itu dia ni. Nak lagu tu.
Ya Tuhan bijak. Ha cerak dia hakim. Tuhan ni bijak. Amat bukan bijak saja. Amat bijak. Hakim, alim, sami', basir. Ha bukan sami'un saja dak. Sami'. Tu dia dah. Tak ada apa ya apa. Ha tak ada apa. tu dia dah. Ha 1000 juta. 1000 juta. Orang buta tak ada bayar. Pio, ada satu orang kemungkinan dia dengar juga ni. Pas buat rana dia mari domo. Bukan sikit 1000 juta. Ha, tu dia dah. Tapi alhamdulillah, ha, boleh dah setengah-setengah. Tu dia. Ha ni. Ha, tu dia. Tapi orang kita je lagu tu dah kita tak perhati. Masalah seperti juga letak berlaku tak tanya boleh tak leh. Berlaku tu boleh tak eh apa baru tanya. Bo kita kata tak leh tu menyasar tu aja buat dah. Orang tanya dulu hang ni pula gitu. Ha tu dia mana waklah baru tanya. Jadi sayuklah sedikit. Tak apalah. Ha untuk lain kali orang panggil. Tu dia ni mari banyak ni, banyak kena bala ni banyak. Ha boleh mari banyak daripada orang kena bala dunia. Maka berkata malaikat tiada diterima dakwa seorang dengan tidak ada saksi. Mana-mana ni pakat nak lah. Pala berlagu. Supaya long tak bian ke apa baru ni. Kuncun ke apa tu dek. Ni pakat long hak. Long makan semua dah. Tak makan semua. Ya ada hak bidah lagi. Hak tak masuk lepau dia. Banyak. Lepas ni orang nak pergi pula nyana ni. Dia kena long pula. Tak payah ni. Hak nak pergi berapa ribu ni. Mereka tanya masalah ni. Tak ada kita pun nak cara. Kena cakap juga hari ni kita. Sebab dia mau tanya. Orang menanya apa? Apa boleh tanya? Tanya juga. Kita tak tahu apa. Ha, menamu tak tahu. Tengok tu dia. Ni pakat dakwa nak lah. Ni pala okay, ni. Malaikat kata tak leh kena ada saksi. Mana saksi? Boleh kata mu ni muduk sobar di atas bala di dunia itu. Naik naik laktan. Mana payan laktan mu mana? Nak cari dana ayah ni. Asyik. Lihat ulimu akan sekalian suratan kamu. Ha tengok lebanci, pak cik dia. Ada dak lebanci ni? Ha dia dia pergi nak ya siapa sungguhlah. Ha tu dia. Semua dia mula dakwa-dakwa mana tanda eh? Tak ada, tak ada tak leh. Ya hukum dunia yang mengikut tanda tu. Satu orang tu, ini untuk berian kita. Dia pergi domo. Teriak dia ibu. Ya gini, pak dia suami mati memang suami dia. Belum suami mati dah kecek dah dua tu. Belum nak tidur eh. Maknanya tanah tu kuih kemung dah dia. Ya, dia kata ke bini dia, kuih kemung dah. 1,400,000 tanah tu harga dia. Tapi anak tak dengar. Ya anak ada 2-3 orang, anak tak dengar. Dia dah mati, mati, mati suami dia mati. Bila mati suami dia bila nak bagi saka, mek je kata, eh hok ni ayah hui ke ayah hui ke mek dah. Ah, ayah hui bila? Itu mek. Ya hui masa dah segar kau remo tak ada di rumah. Mungkin aku duduk dengan dia rumah. Mungkin dia kau tu tak nak tahu apa mu anak-anak ni. Lah apa? Jemaah kira tu. Habis hui ke mek je tu. Ah, apa tu? Nak kata anak orang jiwa anak ni ke? Jangan tak? Tak jangan. Tak jang. Sebab apa? Tak jang. Sebab mana tanda? Mana tanda? Mana laktan? Pasal wi muluk gitu. Ha, ya wi dengan muluk tak kena kaki. Wi dengan muluk. Aku wi kemur dah. Mu terima ambil lah. Ya tak terima ambil dah. Lama dah ya wi itu. Tapi tak ada royak ke anak. Mari cerita masa dia mati. Bila suami dia mati, ya royak. Pasti dia mari rumah sampai tahu tu. Pasti kita tanya berapa harga? 1,400,000 orang tak nak. 1,400,000 bayar kis. Rumah pergi batas. Lalu tu anak tak jam. Bahaya mari tanya kita apakah hukum anak tak jam. Nak jawab guna ya apa? Anak tak jam. Pasti mana tanda? Tak ada. Ha ni panha untuk berian lain kali. Bermakna kena ada tanda, kena ada surat. Pasti tak ada tanda hukum dunia. Ya kena ada bersumpah ke apa tu. Ha tengok 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 dia. Pasal ni ya bersumpah tak ada mai ya kita. Ha sampai tu kena ada tanda. Dia. Ha, maka kita pun jawablah ke mana. Kalau hak sungguh-sungguh. Tapi tanda M mesti kena ada lah. Saya nak kerak sini tak berani. Kemungkinan ni demo ni ya bau ni.
Kemungkinan sungguh berat dia sungguh lah mana mak dengan anak ni tak kena pergi dah halang ke apa. Tapi anak tak jang. Bila anak tak jang, bagi cara mana tak tahu dia. Ha, susah juga memang sebab tak ada tanda tu dia panggil tu. Ha, oleh itu hak dengar dah bila beri kena tanda, kena buat hari tepat tanda saksi pia bui puhai purap perempuan dia pi. Ha, mana payan ha tu beli surat hak ada tu hak apa hak hak pakan dengan kerajaan dia ha nang segi apa dia panggil kalau bak jual beli ke bak heboh bak camnam bak caw bak gapo tu dia ada surat siap lah kau dah 5 kod sepin tu kan wah tu ha tu dia nah ya gini sampai kita kena kau ya ya apa dia demo berlaku demo demo mari rumah susah pak kita siap bela pak kita ha tapi demo mari tak saja tak menih berokok dah kan ha dia tak saja juga kalau kita mari pula nah dia mari pula berokok pula dia tak ada rugi mana kita tapi sia demo tu lah ha tu dia nah oh sia demo tu dah anak tak jang eh anak tak jang weh dia tak ada alat tang eh oh mahal hot tu ya tak jang ya tak nak bagi nak belah bagi nak kena bagi semula ha tahu ikut dia. Oh, terjadi eh, inilah kedudukan ke. Pas di akhirat lebih lagi. Manonya, mano tanda tilik leha olehmu akan sekalian suratan kamu. Maka barang siapa ada padanya di dalam suratan, ha. Ia panggil itu marah dan perkataan yang jahat, tak kala ia kena bala. Kemudian berkatalah mereka itu, duduklah pada tempat kamu dan mengambillah akan orang yang sobar daripada laki-laki dan perempuan, mengambil oleh malaikah yang di bawah arasy. Kemudian berkata mereka itu, ya Tuhan kami, inilah sekalian hamba-Mu yang sobar. Tubik natijah lagu mana apa? Hak dalam ramai-ramai duk dakwa kata sobat tu. Pelong banyak. Sebab dia apa? Sebab dia tak ada sobat. Dia murih masa dia kena bala. Dia menyupah. Dia marah. Ha tu dia. Dia murih. Ha, dia kata jahat. Masa kena bala, dia menyupah lagu mana? Celaka dan sebagainya. Tak sobat lah dia panggil. Ha tu dia. Dia kata dengan perkataan marah. Jahat. Ha tu. Ada tulis semua dalam surat. Mana demo ni kata aku sobat dak mereka patisik dak sekali sebab dia panggil aku merah dak naco mana dia marah dia tak ada sobat sekali satu dunia gitu dia kena bala sungguh tapi dia tak ada sobat sungguh dia sobat lolok dia mari dakwa ya kata dia sobat boleh hadak kali maka orang ni tak boleh pala juga tak boleh dia boleh di hak lain. Boleh hak mana mereka ya cek supaya demo dak cek baru ni dah cek hak nak wi 5000 hari tu bukan boleh semua tu 5000 seorang 5000 seorang dah ha bukan boleh semua dak punya royak kadang-kadang hak sungguh tak ada boleh sekali hak pakai sungguh tu ni dunia ni akhirat ya bukan lagu tu maknanya akhirat ni ya nyata sungguh bukan supaya hak dunia ni ha nyata kan tu kalau kita sobat sungguh sungguh ni dak mulut ya kata sobanya walha sobar kan no bunyi dak mengepak dak mengadu dak gapo tadi jadi malaikat kata hi Allah ni hak sobar sungguh dak sini ha tu ya fale ha sabit sobar banyaklah sobar kan no makna kalau tipu bala kita sobar banyak Tuhan kata walana bluwannakum bi syai'in tu banyak ke ha Imam Syafi'i pun ya ada tafsir dak ha berapa sahabat lain Ibnu Abbas berapa tafsir banyak ke wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat ha ada bukan banyak ke ada ha belah-belah apa dia panggil berapa dah ha Imam Syafi'i tafsir banyak juga al-ju' boleh puasa Imam Syafi'i tafsir syahri Ramadan lapar wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf takut Tuhan uji dengan takut ha jadi takut kepada seteru pun ada tafsir ha takut kepada Allah pun Tuhan apa Imam Syafi'i ada tafsir Tuhan uji dengan takut takut kedah. Tak nak tanya memang tekah rebel berasa kan
apa? Kau kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahasa gagak, bahasa gugup-gugup dak le hati. Wajilat qulubuhum kedak. Alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita ke sebut nama Tuhan, kita rasa gemetar tak dalam ni? Tak leh. Ayah apa rasa kan? Kau orang Allahu akbar, Allahu akbar, rasa gemetar tak? Tak. Rasa sikit-sikit, ke banyak. Sikit-sikit, tak apa dah. Hak berasa benarnya orang bel tak masuk waktu. Kau sebelah. Tengok je. Allahu akbar, Allahu akbar. Gana jadi. Ya, ya mesti hak hunggam lagi tengok pia kita bel. Alah gana jadi pelak gini weh, gana. Tak masuk sebelah. Sebelah. Kau tengok pukul 1 je aku pun. Dah tak ada bunyi pia kata pun. Mari gomohlah kita pun. Apa je sebelah. Jadi dia jadi nampak pukul 1 berhenti semalam lagi je dia. Ramai-ramai dia. Budak-budak orang lagi. Mari tengok siapa dah bel. Jadi kejut hati. Mana kejut tu? Tepat dah nak betul kejut je kena bel belum masuk waktu. Abang masuk bang mari. Baru kejut. Kalau bel biasa, biasa ya kita. Pukul 12:30 bel-bel, bel biasa ya. Jadi yang dia. Habis dia mahu buat lakon ke apa. Mena sabar juga tu. Dia boleh kita buat mikir kata. Ya kena bel tak masuk baru ramah mari. Kalau masuk tak ramah bel. Apa dia tak ada bahasa terkejut lah. Dia terkejut. Dia tak ramah lalu. Cuba tengok orang dia terkejut. Tak patah ke belagau ke apa. Tak pernah ke pergi atas. Nak tanya apa ayah. Penuh. Buku terkejut lah. Nak penuh. Hijar tak patah. Pergi atas. Buku terkejut. Itu dia. Cuba tak kejut. Itu dia. Nak minta tolong apa ayah. Begitulah deh. Lalu tu lah malaikat ni ia ambil sungguh. Ia kata, ni puak. Ya Allah, ya Tuhan kami inilah sekalian hamba-Mu yang sabar. Ni puak ni hak sabar sungguh ni. Ni hak teh ni. Maka firman Allah baginya, kembalikan akan mereka itu kepada pokok kayu syajarah balwa nama dia. Maka dikembalikan akan mereka itu manusia tadi kepada pokok kayu. Dan pokok kayu itu daripada emas. Pelik lah ni. Dia panggil syajaratul balwa. Pokok balo. Mana orang sobar di atas balo ni. Boleh balas set pokok ni daripada emas. Daun daripada apa? Daripada dan daunnya, daun syajarah balwa tu segala pakaian, segala pakaian dengan daun kayu ni lah. Dan naunya perjalanan bayar dia tu, perjalanannya orang menunggang kuda yang cepat padanya 100 tahun perjalanan. Nak kedak weh, kalau sekali sobar boleh sepokok. Nak deh, pas pokok ni luah 70 tahun tu. Pelari kuda hak derah tu nak lakah bayar pokok. Tak nak lepas lagi 70 tahun tu bayang je. Bayar dia tu. Basically untuk nak bui pada orang sobar. Jadi orang sobar ni boleh duduk wah bayarlah. Akhirat esok je tak ada bayar, bayar arah je hak ada. Ya tengok tu deh. Ni. Allah hebat besar boleh pas boleh lagu ni siapa tak ambuh. Cuma orang nak. Sambil itu minta nak kelik semula nak buat amal pula nak lagu nimun. Maka duduklah padanya oleh mereka itu di bawahnya beberapa ayat tadi. Orang kena bala tadi lah. Duk mereka itu orang kena bala tu di bawahnya, di bawah pang kayu syajarah al-balwa. Terjadi. Dan mereka itu tajalli atas hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak Allah dan memberi salam ia Allah atas mereka itu. Seorang kemudian seorang kemudian seorang seorang.
Ini hak hakikat sebenar. Wallahu a'lam, nanti kita tengok di akhirat lah. Nak ayat katanya, alangkah sungguh orang sobar di dunia ni, Allah balas dia di akhirat esok. Ha, itu dia ni. Kemudian minta uzur lah Allah kepada mereka itu seperti minta uzur seorang laki-laki akan taulannya, akan tuannya, akan sayangnya. Maka firman Allah, hei sekalian hamba aku yang sabar, tiada aku balakan kamu kerana nak menghinakan kamu. Bukan. Oh, baru jawab dia ni. Dunia tak ada jawab lagi. Seolah baru jawab dia ni untuk benda. Tuhan kata, hei hamba aku, bukanlah aku beri ujian kamu di dunia hari itu. Bukan mana aku nak menghinakan akan kamu. Ah, tu dia. Bukan nak menghinakan kamu atas aku. Bukan. Malaikat aku mengkena bala di atas kamu tu supaya nak memuliakan kamu, nak membanyakkan kamu kepada aku, nak memuliakan kamu kepada aku. Mana di sisi aku nak wimu lebih mulia lagi di sisi aku ni kepada aku ataupun di sisi aku. Nak wimu lebih comel lagi, mulia lagi, agung lagi. Lagu tu dah. Supaya guru dah kata ke murid, bukan dah kata tak ada asal beci dah. Bukan dah goda tak ada asal kata murid saya pakai tulis hitam. Bukan. Nak wimu alat dah. Kau tahu dah goda nak murid, nak wimu apa? Nak cancala kau, nak wiga apa baik sekali. Nak wiga molek lah. Bukan setengah-tengah orang, bukan mujur lah. Mujur tak urut. Dia gitu. Kalau tak urut, dia tak leh setara ni. Mujur lah. Tubik mujur ke main tu. Tapi tubik pun nu. Tua dah ni baru tubik mujur. Tekah masa dia urut itu, panah huang kat kali. Guf. Kalau dia semabur dengan dia mulai, mak dia kita. Itu dia. Kita dok hal ni, tapi dia belik itu puak apa kita. Bos kat tua mujo kena godek. Kalau tak kena, tak sapa hari ni, tak leh tarok ni. Tu dia. Tapi tu kena ingat molek tu, ujian Allah ni bukan mana nak penjatuh kita, nak menaik kita. Tu dia dia. Sampai Nabi dia tak ada nak balas orang apa, tak ada dia. Wai apa? Wa yaqbalul ma'dzirata. Dia terima dia mau nak maaf ke apa, dia terima selalu. Dia tak ada niat nak balas orang. Okay? Itu dia deh. Ya kok ni dia. Ya dia membuat kita di hari ni bila kita sabar tu hai balas. Bila tu hai balas tu mudah-mudahan lepas pada ni Allah balas ke dia. Allah tunjuk dia, Allah bagi hidayah kepada dia, tunjuk ke dia pada dia berimel sore tak labur lagi kita. Ya main biasa tu Rasulullah ni. Ya tak main biasa duduk derak macam kita ni. Tapi hukum pekoh ni ya boleh memang. Dia mau tiga kita rapat tulis, kita galah boleh, balas boleh. Tapi rapat tulis juga. Kalau tak rapat tulis, jangan takut lebih. Ya hukum pekoh kata, apa tu saya kata, balas lah kepada orang buat kemung tu. We serupa dengan orang buat kemung tu. Jangan lebih. Lebih tak boleh, salah lah lebihnya. Jangan lebih. We sama, tak apa. Bimis lima tada alaikum. Tu saya kata umpamu tak apa. Oh tu dia ni. Habis. Ya tengok dia. Ya panggil apa? Hanaklah bahawa aku nak taruhkan atas kamu ni bala sebab kerana banyak dosa-dosa kamunya. Hanilah kisnya tu yang menipu bala ni. Oh, sampai ingat gini seni banyak ya Farid. Tu hai beri uji kita demi semalam ni berapa dah. Nyak ana memang orang demi semalam ni boleh pahala nyak ana. Sobalah, sobal di atas demi je. Siapa ke duk bunyi hu 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 tu dia apa panggil? Hero. Bunyi hu hu tu dia panggil dia mengerai dah. Tak mengerai, tak buat sehingga mengerai tu buat sehingga sikit. Ha, faikah boleh. Boleh, tapi syarat kena hinggalah. Masa boleh duduk sikit dia mengerai. Tak mengerai nak ada tak boleh. Orang boleh panah pelih lah. Bawa kita mengerai hingga sikit. Ubat lah situ. Ha, tak apa. Ha, jadi sobalah kita tu. Ha, sampai tu ulama dia bahas kata. Mana baik pubat dengan dak. Nak tanya memang. Kalau memang demi ke apa. Pubat. Makan ubat tak? Okay, pakai tak makan ubat. Makan kau dah. Ha, ni kena tanya tahu orang-orang aja apa. Kalau kita kata aku ni nak boleh demi sekali-sekali payah.
aku ni di pumtan, aku ni kuat. Mana payah nak boleh demi sekali-sekali. Bebak demi tu pakai atas ubat. Pakai tak ada cara aku ubat. Demi lah. Nak demi apa hari pun. Segala mudah. Itu dia. Segala mudah. Nabi Ayub 13 tahun. Satu riwayat sakit. Nabi Ayub Nabi. Paku ni bukan Nabi. Orang termadak apa sakit lah ni mon. Sobat. Bukan peri. Boleh pala banyak. Begitu. Boleh pala. Ni syajarah ni. Al-Balwa ni. Sobat. Lah ni ubat. Tak apa. Tak payah ubat. Eh. Bagi orang boleh sobat. Afdal. Jangan perubat. Kalau orang boleh sobat. Biasanya. Kalau tak boleh sobat. Okey ubat. Afdal. Sebab Nabi ya buat dah. Nabi ketik di ibu ke apa. Ya buh. Ya buh ubat. Ni menunjuk kata Dawu. Tapi hak kita tak khabarnya. Nabi suruh sedekah. Perubatlah. Ia sakit daripada kamu tu. Apa? Bisadaqah. Dengan sedekah. Hal ini kita tak khabar. Kita benda ni. Perubat dengan sedekah. Haa. Kita tak perubat dengan makan tak? Makan ubat. Makan ke apa? Sedekah. Sedekah. Sedekah ni. Satu bagian daripada ubat. Dawu mardakum bisadaqah. Itu dia nah. Makna katanya sebab itulah Allah memberikan bala kepada kita ni kerana banyak dosa kamu. Nak berhenti kat tu ada ni. Kita sambung semula. Ha, jadi kena ada bercakap ha, dosa ni, dosa baru, dosa dulu, dosa kedua. Ha, lepas tu nak buatlah mana pula kita nak perhabis dosa ni. Kena semaya sunat tasbih gapo ada ayat tu. Tuhai ampun dosa dulu, dosa ke dia. Dia ada. Oh, pula dah ceritanya. Tasbih. Ada orang tak ambuh. Biar tak ambuh tu. Biarlah. Buat rana tak ambuh. Biar nak tu dia. Tanda sini dah. Bahwa aku taruh. Ha, ambil cerita mudah-mudah kita. Nak kira semula insyaAllah. Bahwa aku taruh. Tanda hari tepat dia best sekali ni. Baru tak belik masa royak dah. Kita dua buah tapi tak ada tanda hari tu. Malam ni ayah pan nak sambung ke apa boleh ayah pan. Oh banyak demo tanya deh. Ya tengok demo tanya tu, demo tanya lepas pada belum pada ni nak ambil klik tak leh. Nak ambil klik tak leh dah. Dah. Ya. Ubat nak bagi rajin. Ubat nak bagi rajin semaya. Orang dia baca fadha'il. Fadha'il itu satu ubat. Satu fadha'il. Satu kelebihan. Fadilat semaya. Fadilat semaya. Kita. Dah muka kita duduk atas dunia. Ya kita duduk atas perahu. Kita duduk atas perahu ni beringat so je. Jangan biar masuk lah perahu je. Pasal ya, pasal mengecik ya kena ada, pasal masuk ya kena ada. Tapi jangan banyaklah kita gelek. Ya perahu ya kena gila ait, ya kena kita ait balik. Innas safinata la tajri ala al-yabas. Perahu ya tak berjalan atas darat, ya kena tak ait. Lepas tu cara kita nak wi tu takut jangan masuk banyak. Buat kan mengecik je pasal dia dah. Kita dah tahu perahu dia nama kayu satu kali ingat ke nama gelek. Kadang-kadang kena cebok tu baik. Orang dia tewas perahu ke apa tu. Kenapa dia mahu cebok ke dia? Kalau tak cebok habis orang ramai tu. Artinya kita duduk atas dunia ni. Sepuluh duduk atas perahu. Ayah apa? Haa sahabat tu. Lepas nak buat kan nak ingat ke dunia. Haa nak cebok waktu baik. Buat kan kita duduk atas dia. Eh. Lepas tu kalau orang pandai. Kalau orang pandai duduk kain tak basah. Sungguh. Kalau orang pandai benar. Jalan tak air tak apa. Tapi payah orang. Jadi kalau orang pandai sungguh jalan tak air tak gelap tak apa orang cem lah no. Ya kita orang tak cem ni tak apa lah lemak sikit-sikit dia bahasa dia berdoa lah kita kering semula lah bukan ya kita gede muka ke apa duk tak perahu ya kena basah beringat dah lah tu ingat kira kan selai ya basah basah tu ya kena jemur semula ke apa ya kering semula pula banding-banding gitu ya kita duk tak dunia ni. Duduk tak air. Duduk tak perahu. Perahu duduk atas air. Tak duduk tak air, ia tak pergi. Lepas kita nak pergi pada akhirat, kena lalu dunia ni. Tak itu basically. Kena lalu ke mana nak pergi ke akhirat? Dunia, akhirat. Dua tu kita kecek. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Duduk di dunia. Ha tu. Seperti duduk tak perahu. Perahu duduk mana? Tak air. Gitu. Lepas tu nak pergi ke akhirat. Ha tu pandai-pandai lagi tu.
Kadai-kadai tak ada siapa. Tergelar dulu. Hantar muka kita muak berdoa. Perahu halus. Muak banyak tua besar kayu tak pandai. Bernih pula tak besar. Mah. Mah. Hantar ada orang tolong dia. Tak ada tolong. Mati. Mana gitu. Banyak orang tak mati hadanya. Penuh. Hadanya penuh. Tak ada nak mikir. Dia hak akhirat semaya ber. Tak ada. Penuh berdoa. Mati dengan hantar. Ada-ada. Melana. Dia patihah baca tak boleh berlambak lagi. Kita tak apalah tempat mewah ni. Mewah tempat kita. Itu dia dia. Biar orang ngaji tak nak ramai je mewah. Cuba pergi tempat yang tak mewah ni. Patihah baca tak boleh. Bismillah sebut tak boleh. Ini tempat ni. Tempat tak ada siapa sebab nama dia tak siapa ni. Tengok ni. Pihak dapat isteri. Maknanya Nabi rajin buat lagu mana. Satu ya kena kita kira lebat semaya. Kita semaya satu rekaat berapa boleh. Tak ni orang mari rumah. Dia kata ikut dia lah. Kau ke mana higak-higak nak pergi juga. Di sana. Wapoh kita lalu. Higak-higak nak pergi juga. Wapoh kita lalu. Jadi buat gitu. Tak ada cara lah. Dia rumah payah. Dia tahu duit. Halo. Duit. Dana sana. Seriat. Tak ada. Tujuh. Kau. Dia tahu tu pun prakyut. Dia tahu tu. Okay? Seriat tu cukup. Tak kira. Higak-higak. Bayar-bayar. Tak ni orang mari rumah. Dia koyak dapat kita. Apa kita nak jawab kan? Dia. Higak-higak lah ilmu. Boleh kita mikir sama tak kata? Ya tengok. Buku tahu je ni. Buku tahu pun prakyut. Sebab tu nak pergi juga. Walalah mana pun. Semaya seperti juga. Sebab orang gila. Orang gila. Orang gila kan? Gila semaya malam ke apa? Sebab dia cerah leh kubur ni mana ni. Orang semaya malam cerah leh kubur. Semaya sunat ya wajib tak nak kira dah. Semaya sunat malam memang. Cerah leh kubur. Lah, tapi mati belakang dah lah. Orang yang berahi ke apa? Berahi ikir. Berahi cari ikir ke. Lah, no, basically. Pukul 3 malam. Pukul 2 malam. Ujar turun. Masa tu kita duduk tak kain selimut dengan toto. Duduk tak toto dengan kain selimut. Ujar turun. Tarik selimut kau. Kau pecah selimut. Bus luar. Lagi benda. Pukul 2 malam. Nak tanya kita, Abang Syri nak nak pergi benda dengan duduk tata. Dengan duduk tidur situ. Kena tanya orang-orang. Orang yang minat ikir, dia tinggal tidur. Dia tinggal perak. Tapi mati dah orang tu. Oh, dia kata galak malah ikir. Boleh seragu. Galak. Ujar ru. Dia pun ru tu baik salah. Tinggal perak kan selimut. Dia jambik pelita buh dahi. Pelita pun dahi. Walaupun nak pergi menyuluh ni ikan galak. Dia kata ikan galak. Yang lain ni buat ujian. Ujian baru turun. Galak dia kata. Buh dahi pita. Lepas dia bos luar ada mucuk. Dia rela. Sebab dia tahu kunka ikan. Dia rumah ikan tak mari. Nak pergi cari. Takkan ikan nak mari. Dia kena pergi. Baru ikan boleh. Ilmu apa tu. Dia tak mari. Dia kena pergi. Tapi dia kita tak rasa supaya dia cari ikan. Kita. Sambil tu kita malas ngaji. Sambil tu kita malas maya. Padahal tak ada semaya. Ahli nak duduk tak boleh. Tak sungguh pun tak boleh tak. Dia tiada duduk sini. Lima waktu ni merupa tiada. Tak ada tiada nak duduk mana. Dia bertanya. Orang dia buat menjik. Buat balasah. Buat bina air. Buat pagar. Buat gapo. Buatlah gapo-gapo pun. Dia berdiri gapo dulu. Tengok orang dia tanya dia bulan. Tak ada putih sehari. Hari pun molek. Nak berdiri rumah. Dia tak ada tanya hari pun lah nak tak rasuk tak ada tak dia nak berdiri dia putung tu dia kena tak di dia dulu gapo-gapo lepas tu nak letak halal rasuk tu boh gila dia cakap kan dia kena berdiri dia dulu lepas kita ada malas semaya lepas tu dia jadi dia akan bubuk lepas tu nanti nak buh batuk teracang buh batuk utuh je berat nanti tu berat nanti tu orang batuk teher tak pun dia teher tak dia ni. Dia ni berbatas kabur ke, batas batas orang muda kabur dia. Orang makan dia bubuk ke apa. Dia tak tahu ke orang tu. Oleh yang demikian kena betul di dia ni. Lepas tu dia tahu kelebihan semaya lima waktu ni. Orang semaya lima ni kelebihan di antara. Boleh lakah titik sirak semakin mana kilat menyambar. Nak tak lakah titik sirak. Kena mengesok. Api di bawah, pegai di bawah. Pernah mengesok dengan punggung. Nak lah. Tak sama ya lagi dia.
Tak ambuh lah mengesok. Nak pergi dengan cepat. Ha, nak pergi cepat, kena buat. Orang panggil sebab bagi nak lakuh titik sirak dengan cepat, kena kenawi sempurna semaya hak lima ni. Paling kurang. Hak sunat pula. Tak kecek sunat. Ha, dia maksudnya. Ha, lima ni kita beki molek. Kita kempen bi molek. Jaga molek hak lima ni sebagai keneraan kita. Nak lakuh sirak, ya kena lakuh. Yang moga Tuhan kata wa imminkum illa wariduha. Nak pergi ke sana, ya kena lakuh. Semua kena lakuh. Ulama tafsir ayat tu, semua kena lakuh. Tapi cara pula, cara lakuh. Dulu dia mau naik kapal layar pergi ke Mekah 2 3 4 bulan. Mati dah dia mati, dia mari rumah. Ya atas saya pergi 3 bulan lebih. Siapa orang mati atas tu? Ya ya buat upacara mati. Pakai kapal-kapal ambil batu dia kata ikat di mayat rembah tu gum tadi ke. Pan buat kan masa tu. Dia mari royak rumah, mati dah dia. Ha, pada ngerung tu masa tu. Hala ni 9 je. Ha, tak apa 9 je. Lakoh. Lakoh tu juga. Lakoh laut tu. Dulu pun lakoh laut tu. Tapi tak betul. Pernah lapar layar tu. Oh, parah tu banyak bulan. Kalau kapal ada inyi tu. Ya, keruk sikit. Hala ni ha. Rabuk kapal ni ke. Okay? Ada kodirah. Kodirah. Ha, begitulah. Sapa ke sekelip mata. Sapa. Ha, supon dengan kuda je derah. Sapa. Naknya kilat dengan kelip mata siapa. Siapa oleh hadis sebut katanya. Duduk tanya dia ni. Mana weh? Dia tanya dia di sana. Mana sirak? Mana ayah pas sirak? Ah, lalu saat ni. Lah. Mu tak ada kuasa huak-huak. Tak. Tak ada kuasa huak. Apa kita lalu kok. Wah umur. Wah. Ah. Apa dia lagi weh? Ada yang menanak kemarin dulu. Ada lagi wah-wah. Ni kok umur ni. Ah, ada lagi. Tak ada kuasa huak-huak apa. Lalu. Derah. Ha, pas nak dah tu. Kalau nak, kena jaga semaya lima. Pas nak jaga tu, dia kena mengaji cerak dah. Boleh ke jaga tak mengaji? Mereka tak kena. Ha, saat ni, orang mana tanya buku ni, saat ni, dia tanya kalau tak tahu sunat abad, ngai, oh, boleh ke tak? Dia tak tahu tu, tak sewi, tak sejawab lah kata tak tahu tu tak apa. Mana tak buat tu tak apa. Mana gitulah. Ha, ya tu boleh ke tak? Kalau tak tahu ke apa tadi ya tak tahu sunat abad ke tak buat tadi. Dalam makna tak tahu dalam arti dia tak buat tu tak apa. Dia nak buat ya kena tahu mana dia. Ha, jawab reka-rekanya tak apa. Tak apa mana? Tak buat tu tak apa. Dia nak buat ya kena tahu lah kata hal ni sunat ke apa tu. Bina di atas tahu tu lah kita dah buat ni. Gitu. Eh lah ni tak ada bukti mana ayah apa ni orang nak tanya ni. Tak ada nak jawab lah kita ni. Jangan kata, sekali lagi kena katuk telefon dah. Kena buka hak suan tua dah. Nak tidur tak boleh. Boleh dia kerak. Haa sejak kena katuk dah. Haa. Oh tu je ni. Pukul 2 malam dia. 2 malam. Orang tak telefon biar pukul 2 gitu. Orang nak buat kerja lain dah kan. Nak tidur lah kata. Haa. Tadi dia. Dia nak tanya masalah ke apa. Luwer tak? Haa luwer lah biar ni. Haa luwer. Haa apa tanya panjang. Haa luwer. Haa luwer. Haa luwer. Haa luwer panjang. Haa tu setengah dah tak ada gamuk tanya biar tu. Haa. Kedua. Kedua alat. Hmm. Tadi ada juga weh. Pandu buat kan tu. Haa kita pun dia panggil ke apa. Bina di atas. Hajat demo lah tu. Ha, kalau tak ada hajat tak kena telefon pun iaitu. Ha, 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 ya. Ya. Apa? Ha? Ah, pahala jemaah ya boleh semata dia sakup. Cumanya afdal ke tidak afdal. Lebih ke tak lebih. Tu ya. Ha, supaya kita naik kereta hak buruk. Siapa mata caru. Tapi kak cepat tak cepat. Sedap tak sedap gitu. Mu je lah. Kita li pun tak ada. Siapa eh. Kita lekok pun tak ada. Apa kereta buruk. Tapi siapa caru. Lepas tu dia mata naik sedap. Naik sedap kerana lembek. Lembek eh. Lembek nampak tulis dah. Lembek tu. Tapi siapa. Itu masalah afdal ke tidak afdal. Tetap sah, sah. Lepas tu pahala boleh ke tak? Boleh lah pahala kita kerana Allah. Kalau naik hak baru boleh tak ada kerana Allah. Tak boleh pahala. Hak sedap boleh tak ada kerana Allah. Tak ada pahala ni kerana Allah. Cumanya kurir afdal sebab hati yang punah dah. Ada bunyi baca. Jadi kita pahala kita. Ya mudah mengupak orang sangat kita ni. Kita
Ha, tak nak kena tu. Tak nak kena dia baca tu. Pahala kita sendiri tak kena juga. Ha, kalau kita bila hati gogak kita, sampai setengah ulama katanya ada satu ketikanya afdal semayis sore. Tapi nak buka luah je tak ada, takut bedah mana-mana. Ha, ha ni nak dengar ni. Ni afdal semayis sore ni nak dengar sangat-sangat ni. Ha, ya kita nanti nak potong pak lekak tu. Ha, orang dia royak bab lain tu, bab kita tak setuju dengan dia ni. Kalau semayis dengan dia ni tak khusyuk syarat. Apa nak kira lah, kalau sore sedap, kalau sore oi baca. Ha, tu boleh kira lah. Sore dengan ramai tu ada yang mengatakan lebih sore sungguh. Tapi syaratlah, syaratnya orang panggil cukup syarat kakah dia. Kalau jemaah tak boleh kita lagi. Pasal kita ni dipandang sikit pada orang. Dia mau tak kena sikit mula lalu kita hanya nak berubah makna mentazah pakai sore. Sampai jangan kita kata orang semanya sore sebab dia reti pada kita tak ni. Dia reti pada kita tak. Ha, memang tu. Dia reti pada kita, dia tak turut kita. Apa kita tahu ada mana tak jemaah, tak apa tak jemaah pun jemaah wajib ain kerana kau kipayah kau. Ha, banyak perkara lagi ya, pandai kata sabit tu tak wajib besar. Kalau mungkin tengok orang tak suka mu, jangan kata sebab dia reti pada mu, dia reti pada mu, mu tak reti pada dia, mungkin teh tadi dia salah kita, salah kita bukan salah dia tak. Ha, lagi tak ada royak tapi jangan dia bertuah lah baik. Maya sore lebih pada semaya jemaah. Ha tu belaga dengan jemaah 27 50 tu. Ha ada royak, ada royak kelas lain. Ha baik jangan dia berat sangat semaya sore lebih ni. Ada lagi tak? Lagi tak mata zubak syarah tu ada royak dia. Tapi tak ada nak besarlah hatu sebab dia tak banyak hak tu. Dia banyak hak lebih ramai pada sore. Hak tu banyak. Ha tu dia nah. Tu dia deh. Ha lagu tu lah. Ha. Gana tu ni? Ha. Ni. Ha Najih eh. Cumanya dia panggil masuk dia kata umum balwa dia. Dimaafkan. Najis tu cerak dah. Bila tahrik tu najis. Popo pun. Tapi orang panggil bila kata banyak gapo tu gak, dia kata dimaaf dah lah. Payah kita nak jaga eh. Sampai kalau kita boleh buat kebersihan masjid kita ni, pahala banyak ya pan. Pahala banyak. Dia setengah kata, lagi tak tambah dia ayat, menjadikan mahar isi kahwin anak bidadari. Jadi belanja dia dengan ni, belanja dia dengan buat kebersihan masjid. Belanja bidadari. Ayah panak dah bidadari. Buasa nak tak? Buasa tak? Ha, buasa nak. Lepas tu nak menikah lagu mana ni? Ni belanja dari sini. Buat kebersihan. Orang buat kebersihan lagi pun kunkar tak ni. Kalau orang buat sejik, tak kena kecek. Ya, buat masjid kita. Tak ada buat. Kita buat kebersihan. Ya. Dia panggil mimbar bi aulat. Ya. Ya supa juga tapi syarat we banyak tak cicok tapi banyak pak kita tak ada banyak ana tapi tak ada temu ana ni dak temu tak labo ni ya. Ha ya panggil masuk le umum balwa maknanya dimaafkan tu jelah. Ha setengah katanya dimaaf sungguh tapi jangan sengaja dak jijak. Ha kau tu pula dah jangan kaki basah. Ha banyak kagak lagi ke sebab kita buat lek bawah ni comel dah kita buh pagar hak baru tu dah comel dah kita buh itu we kering kaki lek bawah. Ha kuam kerana we kering kaki sini dia kita kering bak kaki ni kita jijak ni orang panggil sedak lah kita tua pun. Jangan sekelan jijak, jangan kaki basah. Pas kaki tu kita basah ni kita kering lebih bawah. Cari nanti tu apa apa jadi mudah kering. Kita genyek, we kering, belum pada kering jangan naik tadi. Molek tu. Kita wak pitu tu jomel sebagai teran kita. Ha, rasa molek tu ni, tu rasa nak wak adik dia, kat rumah dia. Ha, molek tu dek. Lama dah ada cerita tapi mari tengok malam ni. Ha, dek. Ha, tak apa dah sebagai nak sambut Ramadan 2 bulan lebih lagi ha, kita membaharukan masjid kita dah. Ha tu dia. Tu dia dah habis. Ha baik. Ya terima kasihlah kepada saudara kita ni ha, yang dek bui amaran ha, tentang inilah dia mau dah hantar gapo ni stiker ni dak stiker ni pun dak sebenarnya tak ada apa tapi jadi
boleh hantar banyak tu soalan dirai. Ha, boleh tu dah. Tu pakat royak belakang dah tu insya-Allah. Ha, saya terima kasih banyak. Ha, maknanya kita nak tengok soalan. Ha, dia soalan hak demo tanyalah. Demo duduk teran sama-sama demo tu, ya. Ha, lebih comel lah. Ha, lebih comel. Kita tupai-tupai naratiwat cacin ya. Sama-sama. Itu dia deh. Ha, baik. Ha, nak tengok dulu. Ha, sikit lagi. Kita guna masa ni. Kita guna masa restin ini. Maknanya kita kena jagalah. Ha, itu dia deh. Apa ni? Babo ko tam noi ha boleh kah 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 ni perempuan ni midik ai kau nikah ton tong 8 bulan ya zina wong lip zina ha ha 8 bulan dah 8 bulan cerak dah zina jadi wong lip zina you kau klot แต่ มีญาติ บอก ว่า ต้อง นิกะห์ มั้ย นิกะห์ ตอน ท้อง ตะ ซอ โอ้ จับปุ แล้ว ตกลง ต้อง นิกะห์ มั้ย มั้ย คะ banyak kali kah ni deh pai lagi soalan ya bang ya budak dia yang mengandung 8 bulan zina dia royak wong lip zina lepas tu nikah dengan siapa? Nikah dengan Zohir lah tak? Haya tak ada ayat tu. Nikah dengan dua orang tu boleh tak? Nikah dengan siapa lagi? Kalau ayah kau nak tak nikah dengan ayah kau? Haya zina? Nambuh. Bi peri tambuh. Nikah dengan demon. Nikah dengan demon ni you kena pandai juga. Kalau tak lagu nikah tak sah. Kena lagu sah. Kena lagu nikah tak sah. Tapi hak dia kata ada orang kata tak sah. Ha, hati-hati tak sah tu kerana mana? Kerana buting kau, kerana paksa. Iaitu big dua kerana tu. Mazhab kita Syafi'i lah. Sah nikah semasa mengandung dari zina. Sebab zina tu tidak dihormati oleh syarak. Tak ada hormat, tak ada syarak mai haikiat kepada buting tu. Tak ada memang tu. Makna menikah sah. Menikah sah. Kita tak ada masalah mana sini. Masalahnya takut ada paksa eh ya. Moga demon ni pun dia kata-kata pergi kena-kena. Ya tak ambuh. Ya tak ambuh. Ya bukan mana ya duduk sekali lah apa boleh. Lepas-lepas ada buat kerja. Mung kok nunggu kok ni. Pada si tanya siapa. Ya mung dah lah. Cerak lah je siapa. Dia tak mahu royak. Tak mahu royak dia. Moku dia royak. Ha, royak dia tu. Ha, tak apa. Pas dia ada dana budak tu. Duk oh, tu. Ha, tak apa. Akak pergi pula. Pergi pula. Dah pun. Hak baji saja pergi. Hak puruk tu bucik. Puruk kepas tak ada. Baji atas. Baji bawah. Ha, mari nak kira. Kira kena. Baji gitu. Pas tu kokok mana pun. Kena sanggup itu. Zeo dah. Dalam mana pun. Muda. Amor tak say. Nak rakyat gambar dulu. Amor tak say. Ah, tak say. Tak boleh. Moga budak dia punah dengan mung. Dalam nak tanya sungguh ke tak mung itu. Dengan dia. Sungguh. Ah, pada dia pun dah rakyat kata. Sungguh. Budak ni pun kata. Ya orang ni sungguh. Saya tak say. Ah, tak say pun tak boleh. Eh. Kena nikah. Saya tak say. Ha, tu. Ya, saya tak say. Itu masalah. Tu dia panggil apa tu? Tak ada ikhtiar balik orang yang nak jadi suami dia memang tu. Dia tak ambuh. Nak royak tak sah dulu. Dia tak ambuh. Tak ambuh pun tak boleh. Kalau demo tak menikah dua ni, demo ni kemungkinan ni haruh demo ni. Ha, dia hitam tengok baji saja di belakang ni. Ni baji pandah ni, baji hitam ni, baji biru. Balik belakang ni misal kat ni tadi. Ha. Ha, dan kalau tak ambuh tu dia dia tak menikah ni jadi panhal lah demo ni. Kemungkinan demo ni boleh disuruh hari ni dah. Ku ya tu. Ku pun tengok ni. Ni belakang ni. Boleh jadi wak sungguh demo ni. Pada bunyi khabar kata biasa dah dia makan orang belakang ni. Ha, lepas tu pun nak kelik lah ni. Itu zik ni. Hmm, tak apa. Tak apa tu tak apa tak ambuh tu. Dan demo tu ku ni tak apa nikah. Kalau lagu ni lah nikah tak sah. Kalau lagu kita royak ni
nikah tak sah. Bukan tak sah kerana mengandung, tak sah kerana ikrah paksa. Ikrah dia panggil paksa. Bila paksa, syarat bagi suami hak nama satu kali, al-ikhtiar. Kena sengelain, kena sengaja, kena apa dia panggil sengaja, bahasa-bahasa siaga apa sengaja. Tak apa, tak apa, saya nak. Apa kita tak nak bini ya? Nak, 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 nak. Dia panggil sarapan, nak. Saya nak. Itu dia panggil ikhtiar. Ni, syarat dia. Nak jadi suami, nak sah nikah. Suami syaratnya, kena ada ikhtiar. Jangan ada paksa, dia panggil ikrah paksa. Paksa tak boleh. Kalau rupa lagu ni, nikah tak sah. Sebab dia panggil bukan ikhtiar, hanya dipaksa. Okay. Bukan mana kata tak sah kerana mengandung. Sebab bukti mengandung, tak ada hormati. Mazhab kita Syafi'i sah. Nikah sah. Lepas ni menikah sampai boleh dah. Jadi yang dia. Lepas tu dia tak ada rakyatnya tu. Ha, lepas tu kita turut lagi. Dia banyak tahu lagi tu benda ni. Bah dah menikah siap tu berang. Duk boleh dah. Lepas, sembilan, belbih. Berano. Lepas tu anak tu dengan dia tu kenal-kenal dengan Zik je. Dengan hak berzina je. Kenal-kenal memang dua hari tu. Anak dia. Tetap nama Hindun. Anak beranak perempuan. Weh dia sedap. Jadi cerita lakon sedap sikit. Tu beri anak perempuan. Anak dia Hindun dengan Zik tu kenal-kenal. Dua tu. Anak tiri. Bukan anak zina dah. Eh? Dia menikah. Dia menikah. Lepas tu anak tiri dah. Kena anak dina lagi. Kena kena tiri dan anak dina dua selalu. Kena ke mana? Dua selalu. Alah boleh berdiri suti dua-dua. Bukan anak dia. Anak dina. Anak tiri. Ya, gini. Nak kata anak tiri kau dulu. Lepas menikah dia duduk tak? Dia tak tambuh. Dia tak tambuh. Pas lemon ni hak gu hak jugi nak wim nikah ni, nak wim nikah ya. Lepas tu ikut dia, takkan nak tunggu punggung dia. Ya, ikut dia, nak kelek nak naik langit pun ikut dia. Nikah bah bah. Ha, jadi dia nikah bah. Tak ada tidur duduk makan mungkuku dah. Dia muka dia haid dah dua orang. Tu dia mesti cari ya dah ni. Ha, maka dia tak ada tidur duduk tu ni dia. Bila tak ada tidur duduk, anak tu, anak zina, cerak muka cerak dah anak zina, wong lip zina. Tapi dua orang tu tak ada kena gana. Syarat kata suku sakat. Zik dengan Hindun hak dia berzina. Anak dia, budak dia tak ada kena gana dengan Zik. Sebab apa? Sebab dia panggil dia tak ada tidur duduk dah lepas dah menikah. Tu dia panggil anak zina. Bukan anak zina nak tiri bukan lagi. Sebab dia tak ada setubuh mak dia. Ha, setubuh dah mengandung. Hak tu zina. Setubuh lepas nikah. Lepas nikah, lepas macam talib, bak ganggi perak. Anak kata kelip perak. Dia nak kata apa lagi dah. Dia bini dia dah. Kut dia, salah kata gitu. Ha, dia nak tolak nak apa boleh. Ada apa bini dia dah. Maka dia tak ada tidur duduk dua orang tu. Bila tak tidur duduk, anak dalam perut si perempuan tu, hak nama Hindun budak dia tu, tak panggil anak tiri tak boleh. Sebab dia tak ada setubuh lagi lepas nikah. Dia tak ada setubuh lagi lepas nikah. Dia panggil anak apa? Anak panggilan. Panggil anak dia pada panggilan. Syarat bukan nikah dengan dua orang ni pun boleh. Moga anak zina, keji sepatutnya tu lah tu. Keji sepatutnya menikah pun boleh dua orang tu tu. Tapi jangan lepas lah lapar tu tu. Menikah pun boleh. Jangan lepas telak. Sebab takut pergi menikah dua orang tu. Mok dengan dia, laki dia hendung dengan apa? Zik dengan hak dia berzina tu, okay? Dia dia menikah, dia tidur duduk setubuh, ha, sabit anak tiri pula dah. Supaya tu menikah kata ni. Hak duduk misalnya, tak ada duduk sekali. Lepas menikah, perak lagi. Belana nikah, tolak apa tak imin? Dah. Bekah bini dia, ha. Ha, dia panggil bekah gitu, ya. Dia panggil bekah saja, ya. Ha, dia tak boleh panggil kata, tak boleh panggil kata, kalulah budak tu, hak berzina kita berzina tu. Tak, kalau dia ada anak, hak molek. Boleh nak menikah dengan anak dia. Tak sabit anak tiri. Kalau dia ada, kita berzina dengan bini orang, ada anak dah. Cerah mak, ambil anak dia. Boleh? Sebab dia tak ada sabit anak tiri lagi. Anak dia dengan hak molek.
Dengan tu lelaki dia cerah lama dia. Fah dia. Sama tua dengan mok. Seolah kata sama besar. Sama. Jangan sepa mok. Misalnya. Boleh nak menikah dengan anak dia. Sebab dia tak sabit anak ciri. Kalau tidak setubuh. Sabit tu ayah apa? Buku setubuh ni besar ayah apa? Ha? Ha? Mana dengan anak mana? Dengan anak zina. Boleh nikah dengan anak zina tu. Mungkin tak ada popo tu. Ha, dia tak ada, dia tak ada setubuh dah. Dia ada setubuh dah. Boleh nikah dengan anak zina tu. Ha ni kata mazhab kita kata boleh menikah dengan anak zina. Pia pak. Oh, gitu gano anak menikah dengan pak boleh ke? Tu dia dia. Dalam syurga tak boleh menikah dengan anak. Melianya, dalam syurga tak boleh. Hebat tak syurga tak boleh menikah anak dengan mak. Pakana boleh ni. Ni nak ayat kata tak ada hormati mani zina. Tak ada hormati mani zina. Orang panggil tak ada fahisyah, keji, berdoa siapa nak nikah boleh dua orang tu. Maka di hari ni banyak tu meni. Oh serio dia nak menikah sore-sore. Allah pejam mata kita pun. Bila kita tak tahu perawat. Ni misal kata dua orang ni dia. Dua orang ni senyap-senyap. Senyap kan? Nikah, nikah, nikah. Pas orang kita dia boleh menikah masa sedap. Masa kena. Boleh orang boleh menikah. Boleh hadinan dah. Lepas tu kalau dia boleh anak perempuan. Pia wali sok. Pia nak dia wali sok. Ha, 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 lah nak, lah nak itu ni hak kita, lah nak ni hak, pia ni ada wali ni, 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 pok, ni, pok, ni, pok, dina, ni, pok, dina, dia ada, pok, dina, muda-muda lagi, pok, dina pun, pak nak menikah ni, pia ni ada wali ni, ha, raja, kodi ni, tak apalah, kalau teringat kita tak apalah, takut-takut tak ada nak ingat ni, moga dia panggil bah, 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 bah ni, mana bah yang, main, okey wali, main, okey. Ha. Ha, tu boleh kira lagi benda sunat-sunat gitu. Tak apalah mengekah tu. Anak zina yang mak dia mengekah. Hmm, pak sendiri tak leh mak dia mengekah. Tak apa lagi hak tu hak sunat. Ni wali nikah ni. Dia ni, ni panggil semabun ni. Pas kalau kita pergi menikah, kita ni orang luar misalnya macam ni. Kita tak ada cek batangan ni. Kena demo cek. Tempat demo-demo kena cek. Dia bab nikah dah. Ha, tu ni masamak kali. Dia mata tak kena dah nikah lemah ni kan. Wali bukan wali. Bukan wali kena pak dia. Pak dia pak zina. Tak tahu ke 15 tahun lepas. 15 tahun lepas ni. Mugalah ni umur 15. 17 tahun lepas ni ni budak ni. Pak dia pak zina ni. Bukan pak sungguh ni. Ingat tak ya pak? 17 tahun lepas. Anda muka 17. Muka dah menikah hari ni. Dia kena 17 dah. Kalau menikah umur 17. Kalau menikah umur 20. Tak 20 tahun lepas. Nak terlupa dah 20 tahun lepas ni. Hmm, kalau demo tak fun kelik semula. Kita ni nak lupa. Tak boleh ingatlah budak ni kita. 20 tahun lepas kita. Ni tahun 94, tahun 20 kita. Ha, misal ataupun tahun 2540 kita. Ingat tak gali? Ha, gelo le. Ha, pan pak dia, pak tak ada. Pan menikah ni pia wali, ni wali abah dia ni. Ha, dia beroi. Hak ni kena menikah semula. Ni hak. Sebab apa? Nyata. Tak sah. Ni kita duduk serabut ni kalau kita menikah. Sampai malah nak gila recen. Hak. Tak. Tadi hak. Hak biasanya pun hak kurek-kurek kita. Hak dia duduk semambut-mambut. Hak tak boleh lepas kau ni. Tak boleh kata. Dia je. Wicat cik tak apa. Dia demam pada. Tak pergi demam kata. Banyak lah. Hak nak kata tu. Dia nak kata je. Eh? Gana? Jelah mana? Ah, ia bukan zina sebab dia menikah. Dia panggil syubhat lah tu. Tak ambuh juga syubhat pun. Lagi kecek kedai kopi. Oh lama dia tu syubhat 20 tahun. Misalnya. Ataupun baru nyata. Nikah tak sah. Berapa hari tu weh? Ah, banyak ulai dah. Bulan belum puasa lagi menikah. Ni lepas. Raya haji dah. Banyak ulai juga dah semelih je lah tu. Tak ambuh juga kita tu. Walaupun bukan zina sebab dia menikah. Lepas menikah semua tu. Dia pergi kata sah belaka. Tok Imin pergi kata sah. Tok Bilal pergi kata sah. Kamakan pergi kata sah. Saksi semua. Dia pergi kata sah. Kalau semua tu pergi kata tak sah. Dosa habis buat tu. Kita jadi saksi buat apa. Orang mikor tak sah. Kita turun lesen jadi payan. Payan bagi tak sah kita. Wih, pak kita. Ha, tapi itu kena bingat weh.
Ya lari betul zina je lah dah. Jangan HP lagi dah tengok dia. Dia tak off situ lagi dah. Jangan HP zina. Ni buat teh zina lah dia di rupuh kita ni. Tengok letih pak kita ni. Tu je pada. Asal itulah. Oh pada so malam ni dia. Kena maaf lah. Ni buku dia mau tanya. Perak ke lah. Rakyat dah. Dia mau tanya tu rakyat dah. Dia dah. So lagi. Tamna dai taurai teng dai hai zakat. Buat benda boleh nyakna kena wajib zakat ya pak. 300 berah. 300 gatai berah wajib zakat. Siapa 300 gatai berah? Kalau jadi padi berapa? Itu memang 300 gatai berah kalau jadi padi. Neratuh gatai Madinah. Ya halus pada hak gatai kita. Cik gi cik mari 400 hak kita. Bila tu bek 400 hak kita ni, ha, yot yang tam. 400 gatai hak kita ni waktu beklah. Satu usyud dia panggil. 10 cabut so, 100 cabut 10, 400 cabut 40. Tak ada cabut dulu dak wasi baru dulu. Serok pok habis baru terlebar. Okey si rumah itu tadi ya pada tadi imam belako ah semua okey si rumah si baru sedak si baru sedak. Ha bos sudah gapo si ada zakat-zakat lah nak ya apa? Ha zakat lepas ni. Retina tak ada nak hirik lepas-lepas ni kita hirik. Boleh 4500 boleh banyak dah. Ha boleh 4500. Ha 4550 gak zakat. Pas zakat tak ada wui lagi, wui yang si baru dulu. Bih patut lebah. Lepas tu dia kalau nak wedi comel tak tu boleh nak tanya dulu. Zakat. Dia payah lah kita tanya. Dia tu biar kau lain pula. Oh, tak ada hal lain dia tanya tu. Tak kira tanya saja. Sampai dia payah nak kecek kita pun. Sampai lebat zakat. Dia tak tanya senyap tu. Kalau tanya royak. Ada gitu. Lagu tu lah deh. Cukup lah. Cukup dulu untuk malam ni, cukup dulu. 500 orang dah dengar ni, kalau pakat sebar tu rata dah ni. Buku anak zina tak ni, penuh-penuh dah ni tak. Ia kena berlaku lah tu ni, sebab alamat kemat ni Nabi kata banyak hati berzina. Bukit alamat kemat tu berzina saja banyak gepor. Dia gepor lama dah, tapi banyak gepor. Itu alamat kemat. Banyak berzina alamat kemat. Jadi ada. Wallahu a'lam deh.